Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Scotland Premiership di pekan ke-13, kali ini ada Aberdeen melawan Rangers. Ya, Aberdeen harus bermain imbang 1-1 melawan Rangers. Aberdeen unggul terlebih dahulu melalui Miofsky pada menit ke-11. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tepatnya di akhir babak kedua masa-masa injury time, Tavernier berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui titik penalti. Ya, skor 1-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil imbang ini, maka kedua tim harus rela berbagi 1 poin. Di mana Aberdeen berada di peringkat ke-9 klasemen dengan perolehan 13 poin. Sementara Rangers berada di peringkat kedua dengan perolehan 28 poin. Bye.